Bayangin ya. Objek yang ini menurut saya itu adalah objek yang dipikirkan Audrey. Sementara ini dipikirkan kamu. Dan ini objeknya Cantika. Justru lebih kepenasaran nyusun Mas Romi nyusun pakai kayak banget kayak bentuknya kan. Ya, yang aku sih udah lumayan kayak gua. Boleh enggak kita naik ke atas sementara saya kerjain ini? Oke. Okay. Lantai 2. Oke. Okay. Silakan, tunggu ya. Ya. Oke, okay, stop sekarang. Tadi sementara kalian naik ke atas, saya nyelesain sebuah gambar yang lumayan melelahkan. Iris, sekarang dilihat Cantika gambar apa? Jadi objek yang dipikirkan apa? Tadi tunjukin. Gitar. Karena tadi sempat ditanya juga bisa main alat musik apa? Aku bilang gitar sama piano. Jadi langsung pas disuruh gambar, kayaknya gitar aja deh. Ya udah, akhirnya aku gambar gitar. Audrey gambar apa? Aduh, tapi bentuk kok. Ini jelek banget. Saxophone. Yeah. Is it? Yeah. Saxophone. Yes. And your picture is. Yes, not balok. Not balok. Lihat gambar ya. Kan suruh buka gambar, ya udah dibuka. Pas ngelihat ke bawah, lihat lu. Wow. Yeay. Kok bisa sih? Ini. Kok bisa sih? Ini keren gitu gambar gue aja gini. Tapi ini udah keren menurut gue gambarnya. Kok bisa sih? Kok bisa nah, sekarang sih? Bawa. Saya kasih tahu caranya, ikutin saya. Ini aneh banget. Gitar kamu di sana, notasi baloknya di tengah, punya Audrey. Bagusan punya saya daripada gambar saksofonnya kamu. Bagaimana caranya saya dapat menebak tiga informasi yang berbeda? Caranya adalah dengan memperhatikan arah gerakan dari mata mereka. Ini disebut dengan eye accessing cue. Karena manusia memiliki cara yang unik di dalam memvisualisasikan sesuatu. Dan di saat kita membayangkan sesuatu, pupil mata kita akan bergerak ke arah yang sama dengan objek yang kita pikirkan. Dan karena GAC adalah grup vokal, menggunakan proses deduksi, saya dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar mereka akan memilih objek yang berhubungan dengan musik. Thank you Cantika, thank you untuk berpartisipasi di eksperimen Lintas Imaji. Sukses untuk karirnya di dunia musik. Thank you. Dan untuk Anda tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji, seru melintasi imajinasi Anda.